So guys, buat teman semua yang takut top up tapi takut ilegal atau kalian gak suka karena proses kerja lama, okay, ini adalah solusinya untuk top up semua game guys ya. Yaitu jajan game solusinya guys ya. Dimana di sini tersedia berbagai macam game pastinya, dan tentu saja ada eFootball 2023 Mobile yang murah, meriah, aman dan legal pastinya. Jadi buat teman semua yang penasaran, langsung kepoin aja Instagramnya di jajan game ID atau link di description video guys. Okay. So guys, sebelum kita racik dan rekrut seorang pemain ini, kita lihat dulu cuplikan dari pemain ini yang saya sebut sih. Pemain ini adalah rajanya quick counter guys ya. Apalagi teman semua yang memakai 3 penyerang yaitu RWF pastinya. Oke, di sini seorang Garrett Bale ini banyak keunggulan guys ya. Dimana attack position, dribble speed, kontrol bola dan sebagainya. Oke, ini peluang dari Garrett Bale pertama dan golazo melalui lengkung ya guys ya. Karena rata-rata Bale memiliki skillnya di atas 85 guys ya, namun kurangnya juga ada sih sebenarnya. Kayak inilah cuplikan dari tendangan lengkung yang memang menjadi ciri khasnya seorang Gareth Bale. Boom, golazo. Dan di match ini Gareth Bale bukan jatuh guys ya, menjadi man of the match dengan satu golnya yang membuat kita berhasil comeback menang guys. Oke, 3-2 guys ya melawan Torino di acara tantangan merebut koin guys. Oke, Gareth Bale 7,5 ratingnya menjadi man of the match. Kayak di sini kondisi kita lagi quick counter. Gareth Bale bisa lari sih sebenarnya, cuman di sini ada Vinicius yang lebih bass dan chip luar biasa. Vinicius berhasil menghujam gawang lawan melalui assist dari seorang Gareth Bale lagi pastinya. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, Gareth Bale itulah rajanya quick counter karena dia selalu di posisi sayap kanan guys ya. Sangat jarang melihat Gareth Bale di tengah, maksudnya di ketika kita counter dia selalu berada di sayap, siap menerima bola apapun guys. Itulah yang menyebabkan saya lebih suka Gareth Bale di posisi RWF meskipun dia hanyalah bintang 4. Jadi setiap ini kita akan lihat dulu untuk racikannya. Ini seperti yang bisa teman lihat, apapun bola yang dikasih kalau ke sayap udah ada Gareth Bale guys. Alaba patah pinggang guys ya, skillnya luar biasa. Oke, ini umpan Gareth Bale masih gagal sih sebenarnya, agak terlalu lama. Di sini Gareth Bale lagi dapat bola, dan kekurangan Gareth Bale di sini yang harus teman hindari adalah untuk body balance-nya agak memang kurang guys. Oke, gol lagi dari seorang Gareth Bale karena kontak fisiknya memang di atas di bawah 70-an guys. So, itulah dia cuplikan Gareth Bale. Berikut langsung saja kita racik Gareth Bale. Di sini kita punya versi yang ketika Madrid guys ya, dan untuk racikannya sama dengan versi yang terbaru. Dan buat teman semua yang ingin rekrutnya tinggal ke klub atau negara guys. Nanti kita akan tunjukkan. Oke, levelnya sudah kita naikkan. Langsung saja kita racik si orang Gareth Bale. Oke. Rating dasarnya 78 guys ya. Di sini kita akan mendapatkan 56 poin kemajuan. Nah, untuk Gareth Bale ini kita fokuskan saja racikannya ke statistik guys ya, karena ya pemain bintang 4 kita fokuskan aja ke statistik. Yang perlu teman-teman naikkan pertama adalah untuk shootingnya 4 poin kemajuan. Kemudian dari umpan penting guys ya, 4 poin itu akan menaikkan umpan rendah dan umpan lambungnya. Kemudian untuk dribble speednya lumayan tinggi sih guys ya. Namun jika teman semua ingin fokus ke larinya saja, boleh guys ya sampai max. Namun di sini kita akan kasih 12 poin kemajuan saja. Oke, kita lanjutkan ke ketangkasan guys ya. Ketangkasan ini lumayan penting. Jadi teman semua naikkan 8 aja sih guys. Kemudian ada 12 poin sisa teman gunakan di kekuatan tubuh bagian bawah. Untuk seorang RWF penting guys ya. Jadi 8 poin kemajuan saja, dan max ratingnya di sini akan 90. Itu belum termasuk ke boost team guys ya. Oke, itulah dia dari seorang Gareth Bale. Kita coba masukkan, gantikan seorang Mo Salah. Karena untuk taktik counter, Salah ini bagus sih, cuman dia lebih sering ke tengah guys.